Oke, jumpa lagi teman-teman. Kembali lagi bersama Godong Ijo ya. Kita nanti mau buat, ya kita mau membuat media tanam dengan bahan tanah humus atau tanah kohe ya. Terus ada sekam kering yang sudah kering, ada kokopet dan plastik polybag tentunya. Nanti kita siapkan dahulu bahan-bahannya dan membuat semai ya di tray semai. Oke teman-teman, sebelum kita proses ke semai, di sini aku pakai campuran ini yang seperti saya bilang tadi. Ini adalah tanah kohe dengan perbandingan 3, terus ada sekam kering 1 dan kokopet 1. Kalau yang video kemarin saya belum punya ini teman-teman ya, saya masih menggunakan tanah kohe sama kokopet dengan perbandingan 3:1. Sekarang saya tambah sekam ini. Oke, sekarang kita campur dulu. Oke teman-teman, kita masukkan ke tray semai. Nah, sisanya ini kita nanti masukkan ke polybag ya, teman-teman. Sekarang masukkan benih sawi. Ya, ke dalam tray semai ini satu lubang boleh satu, boleh dua. Ini harusnya pakai pinset ya, teman-teman. Masukin satu-satu ya, satu lubang satu, boleh dua, kalau ada yang gagal satu masih bisa tumbuh lagi. Oke, kalau sudah selesai semua masuk, kita tutup. Kita basahin ya teman-teman. Setelah ini kita diamkan di tempat yang gelap ya, yang lembab. Setiap hari, setiap pagi kita harus cek. Oke, sementara ini prosesnya sudah selesai. Kita tengok besok ya. Ini maksudnya taruh di dalam ruangan dulu. Oke, sisanya yang tadi kita masukkan ke polybag ya teman-teman. Karena tadi yang trennya tadi itu kan ukurannya 50 lubang ya. Kita harus setidaknya nyiapinnya juga 50 polybag ya. Videonya sekian dulu ya teman-teman. Kita lihat, kita tengok besok bagaimana itu si pembibitan sawi itu apakah berhasil atau tidak. Ini juga masih pertama kali.